alasan politik, ya, alasan politik itu adalah bahwa pencipta syair Num Ciar itu adalah anggota Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Nah, Lekra ini dipayungi oleh PKI, tapi beliau bukan PKI, kami tahu. Setelah kami teliti, bukan PKI, jadi hanya sebagai anggota. Selama satu dasawarsa, Gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan. Nah, disitulah Bunda berdiri untuk menciptakan tari tanggai. Di belakang akunya ada narasumber. Satu, Raden Husin atau Dirajo. Yang kita kenal sekarang ayahnya Pak Cemil, Mang Cemil. Bukan, Mang Cemil yang Cemil gitu. Ali Hanafia, ya di wisata. Itu Raden Husin atau Rajo. Kemudian Johan Hanafia. Ibu Lukita Irsan Jatla Jamin. Itu yang membackup. Waktu itu umurku masih 17-18 tahun. Berapa tadi? 1965. Bisa memakai cara proses sehingga terciptanya tari tangga itu apa dapat mimpi inspirasinya karena aku adalah penari Gending Sriwijaya. Nah, kamu beda dari Gending Sriwijaya dengan memang aku mengambil jadi ini ada perbedaan sedikit ya. Memang gini karena Palembang tari Palembang itu tidak boleh nari. Ya tidak boleh nari kecuali menenun, buat kue masuk balap jam, ya. Nah, karena garis Palembang tidak boleh nari, otomatis gerakan-gerakan yang ada pada tari-tarian khas Palembang dan Palembang itu adalah gerakan Japin, ya, Rodat, Serapal Anam. Jadi idenya aku ambil dari Hindu Buddha, dari kerajaan Sriwijaya. Maka di situ ada gerak mudra, ada gerak segala macam. Nah kalau ditanya ide itu datang dewek. Nah rekan aku itu adalah malah Fatma Nurdin, ayunda dari Pak Alek Nurdin. Makanya Pak Alek Nurdin itu tahunya sama Bunda. Itu adek, jadi aku dia lebih tua dari Pak Alek. Jadi menduo kita kenal. Nah, kami ada Sofian Nangci. Jadi banyak kami ya. Tapi ide itu karena aku ini termasuk yang esaknya tuh paling centil lah ya. 18 tahun masih muda. 17-18. Jadi kami ngumpul kami di Jakarta waktu itu, baru tamat SMA. Terus SMA mana waktu itu? Saverius. Saverius Palembang. Untuk berikutnya, nah ini sumpah sebenarnya ini interview ini. Pengantar dari ini, kan kita ada lagi.